Baik, bila kita membicarakan tentang bulan Ramadan, tentunya kita akan teringat juga tradisi memberi bubur lambuk dan membuat bubur lambuk. Dan begitu jugalah dengan Petronas Dagangan Berhad, PBD, dengan program bubur lambuknya yang kebiasaannya dilakukan selama tahun. Dan tradisi itu disambung kembali oleh PBD menerusi tradisi penyediaan bubur lambuk agungnya sambil mendekatkannya dengan masyarakat setempat. Tahun ini, PBD menyumbang 200 silinder gas petroleum cair dan apron bernilai RM20,000 bagi menyediakan bubur lambuk agung di Masjid Jamek Kampung Baru. Program memasak bubur lambuk ini berlangsung pada Jumaat. Ia sebahagian daripada majlis berbuka puasa bersama penduduk di Kampung Baru yang turut disertai 40 anak-anak dari rumah pengasih warga prihatin dan rumah titian kasih. Ini adalah salah satu sesama alumni bagi saya antara syarikat besar seperti Petronas dan juga masjid. Mana mereka tidak jauh daripada Kuala Lumpur City Center, di mana kita memberi berganding bau dan memberi tanggungjawab sosial yang insyaAllah akan dapat beri manfaat kepada penduduk. Di samping itu juga adalah kita dalam bulan Ramadan. Kita menjaga mengambil kesempatan ini untuk kita meraihkan anak-anak anak yatim daripada dua rumah, iaitu rumah pengasih warga prihatin dan juga rumah titian kasih. Aktiviti khidmat masyarakat Petronas akan diteruskan menjelang Syawal ini menerusi program pemberian kopi percuma untuk pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Bersama dengan JKJR, dengan polis, dengan pihak JPJ akan kita memberi imbuhan ataupun beri kopi dan supaya percuma kepada mereka yang ingin balik kampung. Supaya mereka segar dan tidak mengantuk, dan kita memberi ke agak kata prihatinlah dengan keselamatan pengguna lebuh raya dan juga mereka yang datang ke sesi minyak Petronas. InsyaAllah akan dilancarkan seminggu sebelum musim orang balik air raya. Terdahulu, sukarelawan PDB menyertai penduduk tempatan memasak bubur lambuk agung secara gotong royong. Anak-anak yang kurang bernasib baik dari dua buah rumah anak yatim itu kemudiannya turut dibawa membeli belah keperluan hari raya. Bagi selebriti jemputan Nur Fazura, pembabitannya dalam program berkenaan adalah bagi menyokong kepada aspirasi Petronas sebagai sebuah jenama yang sentiasa dekat di hati rakyat Malaysia. Petronas adalah satu company dan satu brand yang sangat besar dan juga sangat dikenali dengan projek-projek amal. Jadi saya memang menekankan bahawa ianya satu yang sangat dekat di hati saya bila involve anak-anak yatim ataupun warga-warga miskin. Dan juga bila turut serta dengan Petronas tu, saya rasa itu satu sinergi yang sangat sesuai lah orang kata. Sekali lagi dengan bulan Ramadan lah, jadi satu sinergi yang sangat membuatkan saya terharu dan juga satu yang patut diteruskan untuk tahun-tahun yang selepas ini.